Memasuki bulan Februari 2024, kita disuguhkan dengan berbagai ponsel terbaru yang baru saja dirilis di Indonesia pada kesempatan ini. Kami akan membahas secara lengkap daftar ponsel keluaran terbaru tahun 2024 beserta informasi mengenai harga dan spesifikasinya. Yang pertama ada Poco M6 Pro. Poco M6 Pro memiliki layar AMOLED berukuran besar 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Ponsel ini menawarkan transisi layar yang sangat halus, cocok untuk gaming dan menonton video. Di bawah kap Poco M6 Pro ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultra, ini adalah pilihan yang sangat baik untuk smartphone kelas menengah, memberikan keseimbangan antara efisiensi daya dan performa. Dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB. Salah satu fitur unggulan Poco M6 Pro adalah sistem kamera belakang triple-nya yang terdiri dari sensor utama 64MP, lensa ultra-wide 8MP, dan sensor makro 2MP. Kamera depannya beresolusi 16MP yang menjanjikan selfie berkualitas tinggi dengan detail yang jelas. Poco M6 Pro dibekali baterai berkapasitas besar 5000 mAh, ditambah lagi dukungan pengisian cepat 67 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Poco X6. Poco X6 dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan pengalaman visual yang memukau dengan refresh rate 120Hz. Salah satu aspek paling menonjol dari Poco X6 adalah penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4nm yang merupakan salah satu chipset terbaru dan paling efisien. Dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB, Poco X6 menawarkan kinerja yang cepat dan responsif. Smartphone ini sangat cocok untuk menjalankan aplikasi berat dan multitasking tanpa kendala. Poco X6 dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 64MP, lensa ultra-wide 8MP, dan sensor makro 2MP. Untuk selfie dan video call, terdapat kamera depan 16MP yang menjamin hasil gambar yang jernih dan natural. Smartphone ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 5100 mAh. Fitur pengisian cepat 67 Watt adalah tambahan yang sangat berharga. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Poco X6 Pro. Poco X6 Pro dilengkapi dengan layar OLED 6,67 inci yang memberikan kualitas visual yang luar biasa dengan refresh rate 120Hz. Di jantung Poco X6 Pro terdapat prosesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra fabrikasi 4nm, salah satu chipset paling canggih dan efisien di pasaran saat ini. Dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB, smartphone ini menawarkan performa yang cepat dan responsif. Sistem kamera belakang triple pada Poco X6 Pro yang terdiri dari sensor utama 64MP, lensa ultra-wide 8MP, dan sensor makro 2MP, kamera depan 16MP juga memastikan selfie yang berkualitas. Poco X6 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 67 Watt merupakan tambahan yang luar biasa. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Vivo Y100. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Vivo Y100 adalah layar AMOLED 6,78 inci yang besar dengan refresh rate 120Hz. Vivo Y100 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 5G dengan teknologi fabrikasi 6nm. Ponsel ini tersedia dalam dua pilihan memori internal yang besar, yaitu 128GB dan 256GB. Kalian juga dapat memilih antara RAM 8GB. Di bagian belakang terdapat dual kamera dengan resolusi utama 64MP yang menghasilkan foto-foto yang tajam dan jernih. Terdapat juga kamera kedua 2MP untuk mendukung pengambilan gambar potret dan efek bokeh. Di bagian depan kamera 8MP siap membidik foto selfie berkualitas tinggi. Vivo Y100 dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar 5000 mAh, selain itu teknologi pengisian cepat 80 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Tecno Spark 20 Pro Plus. Salah satu fitur paling menarik dari Tecno Spark 20 Pro Plus adalah layarnya menggunakan panel AMOLED Curve 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz.
Di jantung TechnoSpark 20 Pro Plus terdapat prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate yang merupakan versi terkini dan lebih canggih dari seri G99. Dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB, smartphone ini menawarkan kinerja multitasking yang lancar dan ruang penyimpanan yang sangat luas. Ideal untuk berbagai kebutuhan mulai dari hiburan hingga produktivitas. Kamera belakang ganda dengan sensor utama 108MP dan sensor kedua 0,08MP dapat menghasilkan foto dengan detail yang sangat tajam dan akurat. Kamera depan 32MP juga tidak kalah mengesankan, menawarkan selfie berkualitas tinggi cocok untuk penggunaan media sosial dan video call. TechnoSpark 20 Pro Plus dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh ditambah dengan dukungan pengisian daya cepat 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Infinix Hot 40 Pro. Dengan layar IPS LCD 6,7 inci, Infinix Hot 40 Pro menawarkan pengalaman visual yang memukau. Refresh rate 120Hz menjadikan setiap gerakan di layar terasa sangat halus. Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan kamera utama 50MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam dan warna yang hidup, dua sensor tambahan makro dan depth masing-masing 2MP. Untuk selfie, kamera depan 16MP siap mengabadikan momen dengan kualitas yang impresif. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99, Infinix Hot 40 Pro menawarkan performa yang kuat dan efisien dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Kapasitas baterai 5000 mAh menjamin daya tahan yang luar biasa, memungkinkan penggunaan sepanjang hari tanpa perlu khawatir kehabisan baterai, ditambah lagi fitur fast charging 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Realme 12 Pro Plus. Realme 12 Pro Plus menghadirkan pengalaman visual yang memukau dengan layar AMOLED 6,7 inci yang besar, refresh rate 120Hz memastikan pergerakan dan animasi yang halus. Sementara kualitas gambar yang luar biasa menghadirkan warna yang tajam dan kontras yang mendalam. Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang bertenaga, Realme 12 Pro Plus menawarkan kinerja yang mengesankan. Chipset ini didesain dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer yang efisien dalam penggunaan daya, sehingga kalian dapat menikmati kinerja tinggi tanpa mengorbankan daya tahan baterai. Ponsel ini hadir dalam dua pilihan kapasitas penyimpanan internal, yaitu 128GB dan 256GB, memungkinkan kalian menyimpan sejumlah besar aplikasi foto, video, dan file lainnya. Pilihan RAM 8GB atau 12GB memastikan kinerja multitasking yang mulus dan responsif. Realme 12 Pro Plus dilengkapi dengan sistem kamera yang mengesankan. Di bagian belakang terdapat 3 kamera, kamera utama 50MP. Kamera periskop telefoto 64MP untuk zoom optik yang kuat dan kamera ultra wide 8MP. Di bagian depan kamera selfie 16MP siap mengabadikan momen kalian. Ponsel ini didukung oleh baterai berkapasitas besar 5000 mAh. Selain itu, teknologi pengisian cepat 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Samsung S24 Ultra. Samsung S24 Ultra hadir dengan layar Dynamic LTPO AMOLED 2X yang sangat impresif. Berukuran 6,8 inci, refresh rate 120Hz memastikan pengalaman tampilan yang halus dan responsif. Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Samsung S24 Ultra menawarkan performa yang tak tertandingi dalam segala aspek. Chipset ini dibuat dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer. Ponsel ini tersedia dalam 3 pilihan kapasitas penyimpanan internal yang besar, yaitu 256GB, 512GB, dan bahkan 1TB. RAM 12GB yang kuat memberikan kemampuan multitasking yang mulus dan responsif. Di bagian belakang terdapat 4 kamera-kamera utama 200MP yang menghasilkan gambar super tajam, kamera periskop telefoto 50MP dengan kemampuan zoom optik yang luar biasa, kamera telefoto 10MP, dan kamera ultra-wide 12MP. Samsung S24 Ultra didukung oleh baterai berkapasitas besar 5000 mAh. Selain itu, pengisian cepat 45 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kesembilan ada Redmi Note 13 Pro. Redmi Note 13 Pro menampilkan layar OLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz yang menjamin pengalaman visual yang halus dan detail yang tajam.
Pada inti dari Redmi Note 13 Pro terdapat prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4 nanometer yang menawarkan kinerja yang cepat dan efisien. Smartphone ini tersedia dalam beberapa varian memori yaitu 128GB, 256GB, dan 512GB serta RAM 8GB, 12GB, atau 16GB. Salah satu aspek yang paling menonjol dari Redmi Note 13 Pro adalah sistem kamera belakangnya yang canggih dengan konfigurasi triple 200MP untuk lensa utama, 8MP untuk lensa ultra-wide, dan 2MP untuk sensor kedalaman. Kamera depan 16MP juga sangat mumpuni untuk selfie dan video call dengan kualitas tinggi. Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000 mAh, Redmi Note 13 Pro menyediakan daya tahan yang lama ditambah lagi fitur pengisian cepat 67 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Terima kasih telah mengikuti rekap ponsel terbaru yang dirilis dari Januari hingga Februari 2024. Kami senang bisa memberikan informasi terbaru kepada kalian.